Dinas Kesehatan Kota Cimahi ngelakonan swab test ke para pedagang pasar antri jeung masyarakat anu kungsi interaksi jeung pedagang pasar antri anu katerajang COVID-19. Eta tes swab teh dilakonan di pendopo DPRD Cimahi jeung Puskesmas Padasuka Cimahi poe Rebo beurang. Pinyadakeun sumabaraha COVID-19 mangrupa klaster atawa lain, Dinkes Kota Cimahi bakal ngelakonan panalungtikan epidemiologi. Pernahna di pendopo DPRD Cimahi, tekurang ti 100 padagang pasar antri ngelakonan swab tes anu dikokolakeun ku Dinas Kesehatan Kota Cimahi poe Rebo beurang. Sajeroning kitu 30 urang warga anu interaksi na leuwih raket jeung padagang pasar antri anu katerap COVID-19 ngelakonan swab tes di Puskesmas Padasuka Cimahi. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Hanafiah Listiarini nembrakeun kawilang gurung gusuh upama nyindekeun yen kapanggihna kasus positif COVID-19 di Pasar Antri Cimahi salaku klaster. Kita belum bisa mengatakan ini klaster Pasar Antri karena masih terlalu dini mengatakan itu, tapi paling tidak kita akan melakukan pelacakan kasus. Jadi apakah hanya ada di dua pedagang tersebut atau juga mungkin bisa saja di yang lainnya, tapi harapan kami tidak melebar hanya dua. Kemudian juga kita nanti dalam hal ini adalah investigasi kira-kira dapatnya dari mana? Tentunya dari hasil penyelidikan epidemiologi terhadap yang bersangkutan. Pikeun neuteuk sumebarna COVID-19, pemerintah Kota Cimahi geus ngeureunkeun kagiatan pasar antri jeung terminal pasar antri baru anu pagedeng-gedeng jeung pasar antri Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.